Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini pagi-pagi saya akan menuju ke lokasi acara Rakernas Bahar Kampori, di mana saya sebelumnya akan mendampingi Bapak Kapolri sebelum pelaksanaan pembukaan acara Rakernas Bahar Kampori yang dilaksanakan di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Adapun yang menjadi tema Rakernas Bahar Kampori kali ini adalah Bahar Kampori Presisi yang proaktif dan adaptif, siap mendukung percepatan transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan sesuai dengan program kerja Polri tahun 2020. Dengan memohon ridho Allah Tuhan Yang Maha Kuasa pada hari ini, Rabu tanggal 5 Juni 2024 pukul 11.40 tengah, Rakernas Bahar Kampori tahun 2024 secara resmi saya nyatakan. Bapak Kapolri beserta rombongan yang kami hormati, penganugerahan gelar adat kehormatan yang diberikan kepada Bapak merupakan 3 kerajaan besar yang pernah ada di Sulawesi Selatan dan sampai saat ini masih hidup rukun serta saling bergotong royong dalam menghadapi persoalan yang ada. Pemberian gelar adat kepada tokoh pemimpin adalah tradisi yang kerap digelar sebagai bentuk penghormatan dan persahabatan. Dari semua itulah kami bersama pemangku adat dari 3 kerajaan memberikan gelar kehormatan ini dengan harapan agar Bapak Kapolri juga menjadi simbol pemersatu di negeri tercinta ini.